Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, kita agak serius sedikit ya. Boleh. Tadi kan udah hot, jadi agak ngantuk. Di sini perkenalkan dulu, saya Alkumi dari Kolisian Fisika UNJ. Kemudian kami kelas ini sebenarnya kalau judulnya di sini pelatihan pemanfaatan telepon pintar, sebenarnya kalau saya pribadi bukan pelatihan ya Bu ya, tapi nanti sebenarnya pengenalan aja. Tapi yang mau saya kenalkan, kemudian kebetulan di sini yang hadir semuanya kader Posyandu ya. Ini ada kaitannya dengan satu aplikasi yang nanti mungkin bisa dipakai untuk di Posyandu. Nah, apa yang mau saya perkenalkan di sini? Saya mau perkenalkan yang namanya aplikasi Nimbang Balita. Balita itu, Balita tau kan ibu ibu ya? Di bawah 5 tahun. Ingatan gitu. Jadi Nimbang Balita singkatannya adalah monitoring tumbuh kembang. Monitoring tumbuh kembang balita bagi di bawah 6 tahun. Karena semuanya kader Posyandu, jadi saya yakin semuanya sudah paham pentingnya kita memonitor tumbuh kembang anak. Tahapan tumbuh kembang anak ini dibagi menjadi dua, tumbuh kembang tumbuh, berarti tumbuh itu adalah perubahan fisik yang bisa kita ukur. Contohnya apa ibu? Tinggi badan. Berat badan. Apa lagi? Tingkat kepala. Itu aja. Kedasan. Ini lengan. Ya, jadi yang bisa kita ukur itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi bisa kita ukur. Dari puskesmas. Jadi untuk tidak menggunakan timbangan digital lagi, baik yang itu buat yang bayi maupun yang balita, kita digunakan standar dacin. Kenapa tidak dacin? Karena dacin mungkin lebih akurat dan lebih seimbang. Karena kita kalau digital kan bisa aja error dari ya. Jadi bukan karena digitalnya, kalau di apa yang dacin kan nggak pak. Kita bisa sesuai dengan dari puskesmas, kita ukur tingginya gimana? Kita punya ada alatnya, 2 meter dari dasar, kita tarik itu, terus kalau lingkar kepala. Untuk saat ini kami masih menggunakan orang biasa, kecuali untuk lima, kalau tidak ada. Untuk lima sudah ada, untuk tingkat kepala masih menggunakan meteran biasa. Jadi sekarang ini, ketika yang pertama ketika kita masuk ini data dari anaknya, data anaknya, data orang tua, kemudian kita terus halaman berada. Adalah profil anak, kemudian di sini adalah pertumbuhan dia, bagaimana perkembangan dia dan badannya, kemudian yang ini adalah ini adalah perkembangannya, di sini adalah jadwal imunisasi, kemudian ini nanti adalah tentang anak sehat, kemudian di sini adalah kira-kira isinya dari aplikasi.
di sama, tapi sesudah masuk malam ini lah mudah. Iya. Memang lebih mudah. Lebih mudah, lebih mudah. Cuman mungkin kendalanya di sini pertama apa jaringannya mungkin. Terus ibu-ibu belum biasa kayak itu, walaupun mereka juga belum biasa. Tapi memang perlu datang. Perlu nggak lebih terus dikembangkan? Sepertinya perlu dikembangkan hanya pelatihannya juga mungkin harus pelatihannya mungkin harus lebih apa ya? Harus lebih sering, ya harus lebih sering, ya jadi sosialisasinya gitu ya, harus lebih mungkin waktunya ya yang lebih panjang lagi. Masukannya bu buat berikutnya apa yang harus ditambahkan di sini? Ada pelatihan lagi gitu. Oh yang di aplikasinya ya. Saya mungkin kendalanya untuk ibu-ibu ini lupa password sama email itu. Mungkin untuk mudah kayak mempersingkat, jadi nggak usah emailnya ya, password sama emailnya. Misalnya kan kalau pakai email pribadi mungkin ya banyak yang belum punya, jadi kayak tidak ditentukan. Kalau di sana kan kita enak ya kalau ada satu apa ya? Ya, beragama untuk ya, ya kan yang untuk yang ini barang bagi kita ini passwordnya mati jadi mudah sama password. Mungkin kendalanya password sama email aja.